Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Sofia Zaka Hanifa. Hari ini saya akan mereview lah ya, mereview game yang saya sudah buat di Scratch. Nah, sekarang saya akan share screen. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah aplikasinya ya. Nih, namanya scratch.meet.edu. Nah, oke. Di sini saya sudah membuat dua game. Yang pertama ada game ini. Nah, game yang pertama ini menceritakan tentang ada penyelam, terus ada cake sama ada garis merah. Nah, kalau kita kena garis merahnya, kita bakal mati atau kamu kalah. Kalau kita kena cake-nya, bakal menang. Oke, kita mulai ya. Dan bagian ininya, si spasi. Nah, jadi teman-teman klik spasi ya, biar bisa ini. Dan ini tuh kalau teman-teman mau, kalau teman-teman mau bisa menang, kalau gini nih. Kalau gini spasi, klik spasinya yang lama. Nanti dia bakal ke si cake-nya. Nah, kita coba yang kalah ya. Maaf, Anda kalah. Coba lagi ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Nah, jadi kayak gitu deh. Nah, ada spasi yang lama kalau mau menang. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Diklik ya, sebentar aja. Nah, selanjutnya itu ada ini. Tunggu. Bentar ya, ganti dulu. Nah, di sini aku juga buat ini labirin. Nah, oke. Sekarang kita klik labirinnya. Nah, oke. Ini juga game. Dan game ini tuh ada labirin, ada kucing, dan ada tikus. Jadi nanti si kucingnya ini bakal nangkepin tikus dari labirin ini. Kita coba ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik yang bagian panah atas, panah bawah, kanan kiri itu di keyboard laptopnya ya teman-teman. Ini juga ada musiknya ya. Nah, oke. Kita udah nyampe di tikusnya. Nah, kalau udah nyampe, nanti ada tulisan congratulations, you have won the game. Yeay, tandanya kita menang. Jadi, ini cara mainnya gampang. Tinggal diklik apa namanya, tanda kayak segitiga. Segitiga atas, bawah, kanan, kiri. Nah, itu tinggal diklik. Nanti dia main sendiri. Congratulations, you have won the game. Yeay, kita berarti menang. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.